Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue mau mereview salah satu gitar yang udah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Ini ada PRS, cantik sekali. Ini 2024 model ya, PRS Custom 24. Custom 24 itu ada 24 fret. Dan menariknya dari PRS ini, dia udah matching headstock pertama. Wish, keren ya. Kelihatan mungkin ini matching headstock, terus ada inlay-nya juga di neck-nya. Di bodinya juga ada inlay-nya, belakangnya polos, depannya ada quilted maple. Gokil sekali, seperti biasa PRS pakai mahogany body. Neck-nya juga udah apa namanya nih? Neck true ya. Jadi bukan bolt on, jadi soundnya resonance untuk sustainnya lebih gokil. Oke, kita mau review dulu, kita pastiin aman sebelum kita kirim ke mas yang udah order PRS ini. Masnya minta, bang review dong bang. Oke, kita review aja langsung. Gila. Sekali genjreng langsung berasa banget. S nggak bisa bohong, cok. Oke, jadi gitar udah gua gantiin senar baru dan udah di setup pastinya. Ini ganti senar ukuran 010 ya. Nikmat, cok. Yuk, langsung aja kita review tanpa banyak berbasa-basi. Karena spesifikasi mungkin lu udah bisa lihat di Google ya, apalagi gitar-gitar brand udah gede gini, si PRS Custom 24 ini. Harganya berapa, bang? Ini harganya 13.900.000. Brand new atau baru, jadi include kickback, handle, dan lain-lainnya. Beli baru enaknya udah lengkap semua. Oke, ini pickup neck clean sound ya. Gua pakai Valeton GP200 untuk demo kali ini, jadi gue direct aja langsung ke sound card. Pickup neck-nya. PRS emang versatile banget ya, berasa banget. Dan PRS Custom 24 ini juga bisa split coil ya. Jadi tinggal ditarik aja tone-nya, dia bisa mensimulasi humbucker jadi single coil. Tapi kita cobain yang humbuckernya dulu. Ini middle itu antara neck dan bridge. Woo. Sekarang bridge-nya. Yang gue suka dari PRS itu cantik sekali ya tampilannya ya, terus dengan bird inlay, burung-burung gini, ini manuk-manuknya cantik. Oke, sekarang gue mau coba di splitin ini simulasi single coilnya ya dari neck. Wih, berasa ya. Gitar PRS ini gitar yang sungguh versatile ya. Jadi kita mau main humbuckernya kena, single coilnya juga enak.
Oke, ini middle-nya mode split coil. Bridge. Playability-nya sih langsung berasa, cok. Buat strumming juga. Ini versatile sih emang kita. Berasa banget. Oke, itu rangkaian dari clean sound. Sekarang karena gue bilang ini mungkin versatile ya, gue mau cobain crunch dulu deh. Kalau splitnya, playability-nya juga nyaman sih. Ini mid-nya, middle-nya. Mode humbucker. Anjay. Kita split. Harus tuning dulu karena ini baru diganti senar. Seperti biasa di Bangbong Musik Bekasi, walaupun lo beli gitar baru, tapi kalau senarnya ya kan, balik lagi kan, kita ada store atau toko, pasti kita display kemungkinan-kemungkinan karatan ada. Dan kita walaupun gitar baru, kalau senarnya udah tidak layak pakai, pasti kita ganti senar baru. Oke, ini grip-nya, crunch. Gila ya sangarnya, tapi nggak norak gitu ya. Padahal ini humbucker-nya loh. Terus kalau kita split. Nikmat. Dan terakhir gue mau coba soundnya sangar ya. Masa gitar humbucker cobainnya clean sama crunch doang? Sangar harus coba. Emang sound humbuckernya tuh ciri khas banget ya. Buat yang main-main, suka main-main kayak reguleran gitu, lo butuh sound-sound yang kekinian. Wah, ini sih nonjok, langsung nonjok berasa. Gila, drive-nya itu gigit, cok. Oke,
Wah, legit. Oke. Okay. Gue sampai lupa lagi bikin konten, nyobain soundnya. Drive-nya enak, crunch-nya enak, clean-nya jernih. Inilah gitar PRS. Ya, harga nggak bisa bohong sekali lagi. Jadi, thank you sekali lagi buat Mas yang udah order gitar PRS Custom 24 di Bang Bong Musik Bekasi. Gitar kita pastiin aman. Tadi kita udah cobain semua. Semuanya berfungsi dengan baik. Untuk volume-nya, kita coba cek lagi terakhir kali. Ini volumenya. Ini tone-nya. Dan ini split coil-nya. Semuanya berfungsi dengan baik ya. Terus switch-nya juga kita pastiin aman dan siap pakai. Jadi buat teman-teman yang mau beli gitar, jangan ragu beli di sini. Kita pastikan semua yang kalian beli aman dan siap pakai. Sekali lagi terima kasih buat Mas yang udah order, dan buat yang mau minta di review gitar apa lagi, komen aja di bawah ini. Sebisa mungkin kita akan review gitar-gitar yang kalian minta request, selama ada ya stoknya ya. Kalau nggak ada, apa yang mau direview? Terus pertanyaan seputar gitar, komen aja di bawah ini. Sebisa mungkin kita akan jawab pertanyaan dari kalian. Terima kasih sekali lagi.